Yusuf Kala mengapresiasi Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung dirinya sebagai capres pada pemilu 2014 nanti. Sebelumnya PKB sempat menyatakan keseriusannya mengusung mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai capres. Yusuf Kala menyampaikan terima kasih kepada PKB yang menyatakan keseriusannya akan mengusung JK sebagai capres. Meski demikian, JK masih enggan membicarakan dan merespon lebih terkait dukungan itu. JK mengaku akan menentukan sikapnya setelah hasil pemilihan legislatif diumumkan. Kan PKB kan mendeklarasikan, ya terima kasih, tentu kita akan lihat perkembangan. Ini melalui ada prosedurnya, nanti kita prosedurnya lah ikuti. Tapi melihat lawan-lawan, istilahnya lawan. Oh, saya tidak merasa lawan, masa lawan. Nah, ini kan baru proses awal sekali, tidak ada lawan-lawan. Sudah menyiapkan strategi? Tidak ada. Iya, lihat aja perkembangannya nanti ya. Kita lihat perkembangannya nanti ya. Lo unicorn baru awal sekali, butuh waktu. Setelah pileg baru prosesnya dimulai.